Halo Sobat Tukang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Andre Tukang. Pada video kali ini kita akan memasang rel pintu sliding ya, atau rel pintu geser. Ya, barangnya seperti ini ya Sobat Tukang. Ini rel pintu sliding. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi Sobat Tukang semua yang baru menemukan channel Andre Tukang ini untuk selalu tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat bagi Sobat Tukang semua. Jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir. Selamat menyimak video ini, semoga bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Tukang semua. Oke Sobat Tukang, ini rel ini pemasangannya sangat mudah ya. Rel ini ada tiga macam ya. Untuk ini G yang tertulis G3, G4 dan G5. Untuk G3 itu panjangnya sekitar 1 meter 80 cm. Untuk pintu di bawah 90 cm ya lebarnya. Di atas 90 cm saya menyarankan untuk pakai G4, dan untuk G5 itu di atas 1 meter 10 cm ya, itu untuk G4. Untuk panjangnya ini G4 itu 2 meter 10 cm dan untuk G5 itu 2 meter 40. Untuk yang saya pakai ini kebetulan pintunya sekitar 85, saya menggunakan yang G3 ya, untuk aluminium. Langsung saja kita buka ya relnya. Ini Sobat Tukang, relnya kita buka saja langsung. Kelengkapannya ada di dalam. Nah, ini roda, ini bracket yang menempel untuk pintu, ini baut-baut ya, dan ini stopper, ini rel bawah. Nah, ini stopper, ini baut-baut, ini baut untuk bracket rel ya, yang ke dinding antara rel dengan bracket ya. Ini untuk baut buat ini bracket yang menempel pada daun pintu. Dan untuk ini rel bawahnya modelnya seperti ini, yang menempel pada lantai ini. Terus untuk ini rel bawah yang menempel pada pintu ya. Nah, ini masih ada lagi Sobat Tukang, ini adalah bracket yang menempel pada rel ya. Nah, ini, dan ini untuk bautan ke dinding. Oke Sobat Tukang ya, untuk yang pertama kita akan memasang bracket yang menempel pada relnya dulu ya, kita pasang ya. Kita kasih ring ya dan murnya ini.
sobat tukang semua ya, ini jadinya seperti ini ya. Nah, bracketnya sudah terpasang, bracketnya ini ya. Cara pemasangannya sangat mudah. Selanjutnya kita akan memasang bracket yang menempel pada daun pintu. Oke sobat tukang, ini bracket yang menempel daun pintu, ini bautnya ya. Sobat tukang, ini ambang pintu ya, ambang pintu aluminium ya, yang akan kita pasangi bracketnya. Ini kita pasangkan di sini ya, jarak dari samping dengan ini kira-kira ya antara 3 cm sampai 4 cm. Tapi sebelum kita baut, kita masukin kayu dulu ya, agar bautnya tidak mudah lepas ya. Seperti ini contohnya. Caranya kita kasih kayu agar bautannya kuat ya. Oke sobat tukang, untuk cara pemasangannya ya, ini mulutnya ini menghadap yang ke dinding ya, nempel nanti ini yang nempel ke dinding. Jadi nanti sewaktu-waktu kita akan menservis pintu, mudah cara melepasnya. Sobat tukang, untuk bracket yang menempel pintu sudah kita pasang ya. Ini mulutnya menghadap nanti yang kita pasang menghadap ke dinding ya, dua-duanya. Dan bracketnya ini di tepi ya, di tepi yang menempel ke dinding ya.
itu sobat tukang, kita coba pakai roda dan relnya ya. Ini rodanya, posisi as jangan sampai melebihi ini ya, nanti kena baut bracket reel ya. Kita sejajarkan saja bautnya dengan badan roda ini. Sejajarkan saja ya, ini bautnya tingginya. Ringnya coba kita kasih stopper dulu ya. Ini baut stopper, maaf, yang dari bawah ini ya. Di bawah ada ininya ini. Ini cara pemasangan stopper ya, yang ada runduknya ini di bagian yang bawah. Oke sobat tukang, coba kita masukkan rodanya tadi ya, dan ambangnya tadi. Ini sih untuk percobaan saja. Oke sobat tukang, ini ya, ini bracket yang menempel ke tembok, dan ini mulutnya yang menempel ke tembok tadi ya. Nah, ini sobat tukang, sebelum kita apa, kalau saya pemasangan ini sebelum kita rakit dengan tiang pintunya ya, agar cepat cara pemasangannya. Oke sobat tukang, inilah jadinya ya, cara memasang reel pintu sliding atau pintu geser ya. Caranya sangat mudah, untuk sobat tukang bisa mempraktekkan sendiri caranya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sobat tukang semua. Terima kasih telah menyaksikan video dari Andek Tukang ini. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.